Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY menyebut bahwa dirinya sudah diberi bocoran terkait sosok bakal calon wakil presiden Anies Baswedan. AHY mengaku sudah mengetahui bacawa pres yang dipilih oleh Anies untuk mendampingi dalam ajang Pilpres tahun 2024. Pernyataan itu disampaikan AHY saat ditemui di kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera PKS, Jakarta, Minggu 27 Agustus 2023 malam. Meski mengaku sudah mengetahui cawapres Anies, namun AHY masih enggan mengungkap siapa sosok yang dimaksud. AHY juga enggan membeberkan soal latar belakang sosok pilihan Anies tersebut. Ketum Partai Demokrat itu kemudian meminta agar semua pihak bisa menunggu Anies mengumumkan sosok cawapresnya secara resmi. AHY sendiri mengaku belum mengetahui kapan Anies akan mendeklarasikan cawapresnya. Namun ia berharap agar Anies bisa segera mengumumkan sosok tersebut dalam waktu dekat. Sebelum AHY, anggota tim 8 Sudirman Said juga menyebut Anies Baswedan sudah mengantongi nama bacawapres. Seusai mengantongi nama cawapres, Anies kemudian mengkomunikasikan keputusannya kepada partai-partai pendukungnya.